tanya dah. Udah Yana. Okay. Ini kayak mana nih, Ferry? Kamu lihat di rumah makin banyak aja itu namanya motor itu. Mungkin, nyari tanaon dari mana? Ambo tuh melihat di rumahnya Kang Ferry itu banyak kali motor. Moge. Nya. Ah, sudah berapa sekarang? Padang Sunda keren nih. Baik di kienya, Betawi. Lamun rek diceritakeun, moal biasa popoe. Lamun edek nyaho oge, kudu ka imah. Ngobrol heula, diuk heula, urang cikopi heula lejatan. Ah, jangan bagala basera gigi beko. Kita ngomong kemana, nyaho kemana nih? Apa Pak? Ya jadi begini, saya dengar katanya setiap kamu beli moge baru, pasti yang one seater ya? Single seater maksudnya. Iya itulah. Jadi katanya itu ada unsur politik, dimana supaya Anda tidak bisa memboncengi siapapun termasuk istri. Tanya ini bagus Pak Andre ini. Ya kan suka, ditawarin ya? Dua jok. Dia gak mau, maunya satu aja. Saudara Jukut jangan terlalu menekan. Kayaknya dia terdakwa nih dia. Jangan terlalu menekan, berikan dia dulu untuk memberikan alasan argumentasi dia. Dong. Saya kenapa? Hanya bertanya, tidak ada bermaksud untuk mengintimidasi. Sebentar Pak Hakim, dia keberatan. Maksudnya saya keberatan? Terlalu berat. Berarti... Kalau touring biasanya joknya satu, motornya kalau beli joknya satu, berarti nggak ada tempat boncengan. Nah, kalau memang gini, beberapa ada satu motor yang ada boncengannya juga ada. Akhirnya khusus. Saya beli buat. Akhirnya saya beli. Hati-hati kata-kata Anda. Kejebak di akhirnya. Berarti Anda seolah-olah Anda tidak ikhlas dengan hal ini. Memang dari pertama saya beli motor selalu yang single seater. Ya kenapa? Karena saya kemana-mana kalau naik motor dalam kota atau luar kota sekalipun selalu sendiri. Saya nggak pernah nyaman bawa orang di belakang. Kenapa? Berarti termasuk istri Anda. Anda tidak nyaman dengan istri Anda kalau begitu. Gini, naik motor itu hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau saya bawa istri saya nggak tega kalau misalnya di kepanasan atau kehujanan. Aman. Maman Paris, Anda saudara Jukut, Anda bisa menekan dulu. Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ferry. Tapi ini memang seorang istri kasihan kehujanan, kepanasan, kasihan. Betul. Akan tetapi kalau istri setia terhadap suami, mau kehujanan, mau kepanasan, pasti ikut. Yang oke, okay. Ibu, fight. Kenapa Anda tidak membeli motor yang joknya tiga supaya anak Anda juga ikut di dalam motor itu? Tidak bisa, joknya di mana-mana dua. Loh, bisa. Kan ada yang namanya sespan. Anda kenapa tidak kasih sespan? Sudah. Ibu, tolong, Bu. Sudah baik, jelas, berarti dia salah. Balik. Ayo mati disiksa wae, Pak. Awas ya, bijakun, ya Allah. Jawab pertanyaannya, itu tadi betul. Pertanyaannya sudah. Supaya adil dan beradab, motornya jual, beli mobil. Jadi mobil udah punya. Lebih baik saya gak punya mobil daripada saya gak punya motor. Wah. Itu dah. Kalau saya lebih baik gak punya mobil, lebih baik gak punya motor daripada saya gak punya istri.